ngelihat ada tanda-tanda kalau dia itu hamil. Kamu kebohor sama Mentari? Iya, tapi ini urusan kerjaan. Jadi aku tuh harus ketemu dengan orang yang namanya Pak Broto. Nah, untuk kamu cantik banget. Dandannya maksimal banget mau ketemu sama suami ini. Bisa aja kamu enggak. Tapi kan memang Tiara udah cantik. Jadi mau dandannya kayak apa juga pasti akan tetap cantik. Ya udah yuk kita langsung masuk aja. Masakannya udah siap di dalam. Wah, udah enggak sabar sih untuk nyobain. Yaudah, yuk. Ya, Kinan, ayo kita masuk. Ayo. Enggak ada atasan, enggak ada bawahan. Langsung semuanya sama, Bu. Ayo, ayo silakan, silakan. Hey, Gesha, masuk. Ayo. Silakan. Silakan. Masuk. Malu-malu ya. Rangga. Nambah ya, lauknya ya. Nih. Oh iya. Kamu suka udang, sayurnya juga. Oke, makasih. Keisha juga nambah dong. Makasih Tiara, ini aja masih banyak di piring. Ya, oke. Tapi dari tadi ya, aku liatin kalian berdua mesra begini, seneng deh. Aku seneng liatnya. Iya, namanya juga keluarga. Kalau nggak ada berantemnya, kayak ada yang kurang. Anika pasti udah nungguin banget nih. Habis makan, gue minta izin deh ke rumah Tante Karina. Kayaknya masih sempet. Kinan, kenapa? Gak suka ya sama masakannya? Enak banget, Kak. Sampai melamun. Gratis lagi. Aku terima telepon dulu ya. Keisha suka puding nggak? Ibu bikin puding. Boleh, Bu. Ya udah, nanti Bu siapin. Semua dari Tante Nian the best nih. Paling enak. Sepenting itu ya teleponnya. Sebentar ya, Bu. Iya. Yeah. Maaf, Nick. Aku masih ada kerjaan. Belum bisa datang sekarang. Halo, Tari. Halo, enggak. Kamu masih di Surabaya? Oh, enggak kok. Gue udah di Jakarta nih. Lagi di rumah ibu. Oh, udah di Jakarta. Yaudah, kalau gitu kita ketemu ya, enggak? Ketemu? Ketemu buat apa ya? Emang kita ada urusan lagi? Duh, udah deh, enggak. Nanti aku ceritain. Pokoknya yang penting kita ketemu dulu aja. Aku tunggu kamu di Taman Gading Permata gimana? Taman Gading Permata? Gini deh. Lu WA gue aja, tempatnya di mana. Soal gue lagi ada makan siang dulu di rumah nih. Iya, enggak apa-apa. Kamu makan siang dulu aja. Nanti aku tungguin kamu di sana. Pokoknya aku bakal tunggu di sana sampai kamu datang. Oke? Okay? Yaudah. Ntar gue kabarin ya. Tadi telepon. Iya, dia ngajak ketemuan. Tapi bahasa apa aku juga enggak tahu. Tapi dari suaranya sih kedengeran kalau dia ketakutan. Tapi aku enggak tahu kenapa dia ketakutan. Apa ini ada kaitannya sama Tespek ya? Tespek.
Mentari hamil? Aku nggak tahu sih. Cuman tadi papanya Mentari tuh telepon aku. Dia cerita katanya Om Wibi itu lihat tespek di kamar mandinya Mentari. Kayaknya sih Mentari emang menghindari papanya, makanya Om Wibi tanyanya ke aku. Seingat aku ya, minggu kemarin aku emang ke Bogor sama Mentari. Tapi aku nggak ngelihat ada tanda-tanda kalau dia itu hamil. Kamu ke Bogor sama Mentari? Iya, tapi ini urusan kerjaan. Jadi aku tuh harus ketemu dengan orang yang namanya Pak Broto. Nah, untuk bisa ketemu dengan orang yang namanya Pak Broto itu, aku harus melalui Mentari. Dia punya koneksinya. Tapi ya udahlah, masalah Mentari hamil kan bukan urusan kita. Yaudah, kita masuk ke dalam aja ya. Kasian pada nungguin. Yuk. Semua yang makan udah selesai. Kenapa sebuah kamu tuh belum siap sih? Sekarang kita bawa ke depan ya. Iya, Bu. Kok kamu nampak murung sih, Ra? Kenapa? Tadi Mentari telepon, Bu. Terus sekarang Tiara baru tahu. Mentari sama Rangga pernah pergi ke Bogor. Duaan, Bu. Tiara sekarang jadi takut, Bu. Kalau Mentari sama Rangga itu terjadi sesuatu. Apa sih yang kamu takutkan, Ra? Udah deh, jangan mikir macem-macem. Ya, tapi buat apa, Bu, mereka pergi berdua? Ra, kamu harus coba percaya sama suami kamu. Jangan mikir aneh-aneh deh. Iya, Bu. Tiara ngerti sih. Tapi lebih baik kalau Rangga itu ngomong sama Tiara. Rangga gak ngomong sama Tiara, Bu. Kan sekarang Tiara jadi mikir yang enggak-enggak. Ibu yakin kok, kalau Rangga pergi itu pasti urusan pekerjaan. Iya, kalau Rangga gak pamit sama kamu, mungkin waktu dia mau pamit sama kamu gak ketemu sama kamu. Atau dia buru-buru mungkin. Aku benar-benar minta maaf, tapi untuk hari ini aja. Hari ini doang kok aku gak bisa. Gak bisa nemenin Arka seharian. Kenapa gak bisa? Aku ada situasi yang gak bisa aku tunda. Kasih tau sama aku. Situasi apa yang lebih penting dibandingkan Arka? Ini masalah kerjaan aku. Bu, waktu di sekolahan Arka, Rangga pamit sama Tiara. Katanya Rangga itu disuruh sama Keisha untuk pergi ke Bogor, ketemu sama seseorang. Cuma dia gak bilang kalau seseorangnya itu Mentari, Bu. Kamu jangan seperti itu. Kamu coba percaya sama suami kamu. Bu, tapi... Udah. Kamu percaya aja. Ra, ujian terberat dalam ibadah berumah tangga yaitu kepercayaan. Pondasi dalam berumah tangga adalah kepercayaan terhadap pasangan. Ibu minta kamu sama Rangga saling percaya ya. Karena itu kunci dari kerukunan dalam berumah tangga. Supaya hubungan kalian itu langgeng. Bu, tapi... Udah deh, udah. Kamu dengerin saran ibu. Sekarang kita siapin sebuahnya ya. Yuk, ibu bantuin. Ibu bawa ke depan. Ini bu es batunya. Ya. Enggak,